mungkin konsep dari akadnya sendiri ini seperti apa sih, Mbak? Dari segi tadi juga kayaknya sederhana, terus juga baju pengantinnya juga kayaknya agak sedikit sederhana, tapi wah gitu. Konsep akadnya sendiri memang kan sebenarnya lebih ke sakral ya, gitu. Sakral dalam arti kata ya yang dihadiri memang kita nggak ngundang siapa-siapa, cuma hanya keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Memang puncak acaranya itu nanti malam gitu, dan konsep dari bajunya sendiri sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah jadinya sesuai dengan harapan. Juga aku sama Sony nggak suka yang terlalu heboh, tapi simple, walaupun simple tapi tetap elegan itu. Untuk mahara sendiri tadi kayaknya ada mahara sendiri tadi ada kayak properti alat-alat syuting juga, terus ada foto kalian bertiga sama Pak As gitu. Maharnya itu memang unik banget sih, bikinnya cukup lama karena memang ada properti tentang profesi kita berdua, ada kamera, terus ada klip. Pertama kali kita ketemu kan dari kerjaan kita juga. Iya, kebetulan kita kan ketemu di lokasi syuting, jadinya ya udah pas banget sama itu. Terus juga disatuin dengan foto-foto priwet kita kemarin, dan ada foto fast juga di situ.